Berakhirnya kayuhan sejauh 1,193.1 km di Dataran Merdeka 15 Mac lalu, maka tambahlah satu lagi edisi perlumbaan di Tour di Langkawi LTDL yang masuk edisi ke-20. Walaupun berdepan kekangan bajet pada edisi ini, namun ia tidak menjejaskan penganjurannya yang berlangsung dalam suasana gilang gembira. Ikuti review LTDL 2015 yang disediakan wartawan Hazri Mubarak bersama juru kamera Ahmad Fauzi. Berikutan, Kementerian Belia dan Sukan memperuntukkan hanya RM10 juta untuk penganjuran LTDL 2015. Ramai yang khawatir saingan kali ini akan hambar dan kurang mendapat sambutan. Namun, keputusan berani Human Voice Tanah Berhad yang mengambil tanggungjawab selaku penganjur wajar diberi pujian walaupun berdepan tempoh persediaan yang pendek, iaitu 6 bulan sebelum perlumbaan bermula pada 8 Mac. Yang penting kita dah selesai race ni, kita dapat yang saya tekankan daripada awal is international coverage. Boleh tengok sendiri report akan keluar berkenaan dengan international coverage. And local coverage you sendiri, as a reporter, you tengok sendiri macam mana. Mungkin ada sikit lebih kekurangan dekat mana kita betulkan lagi tahun depan. Masa kita yang, kita bukan nak cari alasan tentang masa. Sebab masa kita memang pendek, tuan-tuan. You all sendiri tahulah macam mana. Tapi alhamdulillah, race. You tengok sendiri lah sambutan race hari ini, kali ini macam mana. So, overall saya puas hatilah, alhamdulillah. Selain itu, jelasnya lagi penganjuran kali ini turut berjaya menepati sasaran, terutama dari segi liputan media antarabangsa. Buktinya, buat julung kali dalam sejarah penganjuran, LTDL kali ini berjaya menarik minat pasukan ternama dunia dan tidak asing dalam dunia berbasikal, iaitu Team Sky dari Britain. Yeah, it's very different from what we're used to because we usually have our own cars, our own bus, our own truck. Everything is the same, you know. Here it's we only have our bikes with us, and the organization they have the cars and everything. So it's totally different, and we have to adapt to that. Dalam pada itu, kejayaan LTDL musim ini tidak hanya menjurus kepada faktor penganjuran semata-mata. Tidak dilupakan ialah penglibatan memberangsangkan pasukan tempatan pada edisi ke-20 ini. Berjaya menduduki podium sebanyak 2 kali, Terengganu Cycling Team TSG didulang pasukan terbaik tempatan. Menerusi 2 pelumbanya iaitu Anwar Manan dan adik Usaini Hosman yang menaiki podium di Pulau Langkawi dan Kuantan selepas masing-masing meraih tempat ketiga. Malah adik juga pernah muncul pelumba tempatan terbaik apabila menduduki tempat ke-39 dalam kategori individu keseluruhan, selain turut menyarung jersi putih Asia pada satu peringkat. Tapi alhamdulillah, okay, macam ke target kita orang pun walaupun tak se mana, tapi berpuas hati lah dengan 2 podium dan tu kan. Saingan membabitkan 8 peringkat perlumbaan bermula di Pulau Langkawi dan berakhir di Dataran Merdeka, berjaya menguji fizikal dan mental pelumba yang bertanding. Penonton disajikan dengan saingan sengit, membabitkan pelumba sejak peringkat pertama, terutamanya membabitkan pelumba Astana Andra Guardini dan Caleb Ewan dari Orica Greenwich. Selain kayuhan bertenaga Yusuf Wirugui dari MTN Kubeka mengejutkan ramai pihak apabila menawan puncak Bukit Fraser. Guardini akhirnya menamatkan saingan dengan memenangi 4 daripada 8 peringkat dipertandingkan, sekaligus melebarkan rekod kemenangan kepada 18 peringkat sejak 2011. Ewan yang dilabel pemata baru dari Australia gah membawa pulang gelaran Raja Pecut mengatasi Guardini yang turut memburu jersi biru berkenaan selepas memenanginya pada 2011 dan 2012. Secara keseluruhannya, edisi ke-21 tahun depan memerlukan tumpuan penuh semua pihak dalam mempersiapkan pasukan tempatan menghadapi LTDL. Kerana kita bukan saja mahu bermegah dengan penganjurannya, namun mahu pelumba tempatan turut meraih kemenangan. Maka tamatlah sudah saingan Litua di Langkawi LTDL 2015 untuk edisi ke-20 ini di Dataran Merdeka. Semoga pada penganjuran seterusnya di masa hadapan, lebih ramai pelumba tempatan mampu menaiki podium.
Saya Muhammad Hazrin dan bersama juru kamera Ahmad Fauzi melaporkan untuk Jurnal Bernama.